ada apa ini? Kok rame-rame? Eh, motor si komplotan si Jagur. Wih, astagfirullah. Apa Mas Roy? Siapa Mas Roy? Si Casper. Gor, gor. Hei, lu ngapain temen gua anjing? Luka kan sekarang kayak gini. Buka apa? Buka helm tuh. Buka helm. Ayo, kamu dorong gua. Ayo. Astagfir. Oke cuy. Aduh, jalannya jelek lagi euy. Ini demi teman kita cuy. Walaupun kita teman kita jahat ya, tapi kita jangan sama jahatnya gitu cuy. Apa bedanya kalau kita jahat? Dia jahat, kita jahat, apa bedanya kita sama dia gitu cuy. Demi teman kita bantuin cuy. Walaupun dia dibilangin ininya si Casper apa dia batu banget, susah dibilangin, tapi walaupun kayak gitu-gitu juga kan teman kita. Jangan sampai dia kenapa-napa terus gak ada kita baru menyesal cuy. Jadi kita mau nolongin si Casper cuy. Takutnya dia pergi kemana? Karena tadi posisi kayak lagi emosi, takutnya dia nyamperin apa mereka gitu cuy. Takutnya terjadi apa-apa gitu cuy. Ya walaupun dia udah jahat ke kita, tapi kita jangan samanya jahat kayak dia gitu cuy. Kalau kita jahat sama dia, apa bedanya kita sama dia gitu cuy. Jadi kita lagi nyari si Casper cuy. Takutnya diapa-apain dia. Soalnya dia berangkat sendiri. Dia kege banget. Dia mau menyelesaikan masalahnya sendiri. Padahal dari kita itu udah sama-sama udah dibilangin. Kalau nggak ada kita, dia nggak tahu udah nggak habis kali ya. Cuman kan kita baik gitu. Cuman mau nolong. Cuman orangnya batu banget ya cuy. Dari dulu susah gitu diomonginnya. Cuman tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah, namanya juga temen kita ya, ada yang susah ada yang gampang gitu cuy. Tapi kan itu temen kita cuy, walaupun sebajingan-bajingannya dia tetap temen kita cuy. Jadi kita bakal cari si Casper, takutnya si Casper dia apa-apain gitu, soalnya dia katanya mau nyari yang mereka gaskin cuy. Iya, tahu ya Casper pulang. Lu mau nyari kemana lagi? Gimana coba? Gimana ya? Kita nyamperin sendirian. Ini di kebun kan? Mau sampai kapan? Maghrib ini. Ya lu tahu nggak yang badannya gede kayak orang perindapan? Kasian lu kalau misalkan mukulin Casper. Bodoh si Casper. Iya, gua bukan nggak mau nyariin. Maksud gua tuh nyariin. Cuman arah balik gitu. Jangan keliling-keliling mulu. Anjing pusing dari tadi. Kita udah dua balikan ya? Udah tiga kali keliling-keliling sampai muntah-muntah Mas Roy tadi lu. Gagal dia. Makanya minum antimo Mas Roy. Makan bro. Dia mah banyak kan. Lapar gua. Makan orang batu juga sih si Casper ya. Tapi gitu gitu juga teman kita anjir. Gua pengen nyari cuma arah balik. Iya. Kalau keliling-keliling udah malas gua, udah mau maghrib. Kita enggak nyari lagi muter-muter. Syukur-syukur kita ketemu. Di sini enggak bakal ketemu. Terserah lu mau nyari-nyari. Gua sambil balik nyari enggak apa-apa. Balik mending kita. Masuk angin gua. Ibran, gimana? Ini kasihan banget. Balik aja, udah amat yang mau lanjut nyari-nyari, gua mau sekalian balik. Balikin dia tuh, kita nyari dia tuh. Karena sana coba apa kemana deh? Udah mau sini biar cepet lah, mas. Ya udah, bareng-bareng ya tuh. Bagian kesana ngapain hari ini, mau kesana lagi udah ngapain. Mau kemana Semangat kawan. Kita bakal temuin si Casper. Orang batu di dunia. Udah dibilangin tapi susah. Untung aja teman-temannya pada baik ya. Mau bantuin nyariin, apa mau nolongin. Sekarang berani-beraninya dia pergi sendiri tanpa kita semua. Sedangkan mereka banyak. Itu aja tadi hampir meninggoy karena ya ada kita semua. Coba kalau nggak ada kita, dia udah pada mampus kali si Casper. Cuman karena kita pada baik nih, kita bakal cari si Casper sekalian arah pulang ya cuy. Ya, tapi nggak tahu dah si Casper tadi mau pulang apa gimana, tapi katanya dia
bilangnya ini cuy, sudah ini urusannya urusan gua yang bakal ngurusin. Nah, dan dia tiba-tiba cabut. Nah, dengan tiba-tiba cabutnya dia itu antara nggak tahu pergi atau mau nemuin mereka gitu cuy, gua nggak tahu gitu ya. Ya mudah-mudahan sih emang pergi pulang gitu ya cuy, nggak nemuin mereka, takutnya diapa-apain, apalagi kan mereka tahu sendiri kayak gimana komplotannya si Jagur, si Casper sendiri yang sok jago nemuin. Tapi menurut gua sih si Casper gak berani gitu nemuin mereka kalau sendirian, takutnya kenapa ya, mati konyol lah dia nyamperin mereka mah, nggak mungkin gitu kalau sampai nyamperin mereka mah. Wah, tapi itu apa, kenapa mereka, woi ada apa, woi ada apa ini kok rame-rame, woi ada apa, hah, duh ada apa sih ini kok rame lah, ini motor si komplotan si Jagur, woi astagfirullah, enak. Siapa itu? Kenapa Mas Ray? Siapa Mas Ray? Casper. Si Casper. Wah, berarti bener tadi bilangnya dia mau nyamperin. Gua kira pulang. Cau. Gor. Hei, lu ngapain temen gua anjing? Mata gua apa? Udah lu berdua. Ikut. Kenapa dia? Hah? Bocor, cok. Temen gua tadi muter-muter. Lu apain si Casper? Lah, dia nyamperin gua. Dia nyamperin gua. Lu inget dia temen gua ini kayak gimana kemarin, ha? Dia nyamperin gua. Kenapa lu bikin bocor dia, ha? Temen gua juga kemarin kayak gitu. Kalian tanggung jawab enggak sekarang? Kagak kan? Yang anjir. Tahu, dia nyamperin ke sini. Lu diapain itu bocor? Lu pakai apa dia bocorinnya anjir? Baru bocor doang lu mati. Lu mati anjing. Siapa yang bocorin dia? Apa lu? Gua dari tadi nolongin. Ya siapa yang udah dia? Temen gua aja pingsan. Bego anjir. Iya temen lu itu. Siapa yang mukulnya? Gua enggak tahu tapi lihat di kepalanya dia keluar darah. Itu tuh yang ini sama si Dikon. Sini dulu. Gua ikut gua. Jangan polisi jangan. Enggak ada habis-habis. Kalau mau ngomong sama gua, udah berusaha diam. jangan ribut. Tolong. Ini mah sama aja. Mending kagak. Gua nolongin Casper. Casper lagi dikeroyok, gua tolongin. Aduh. Puyeng banget. Siapain nama temen lu yang tadi? Andre, sama aja anjir kayak gini ribut lagi. Mau gimana coba? Si Casper berani-beraninya datang sendiri. Puyungnya kan dah, dia kemana? Luka kan, sekarang kayak gini lagi. Gue capek anjir ribut mulu. Ya terus mau apa? Lu mau apa? Buka helm lu. Ayo. Kamu dua sama gua. Ayo, sikat. Sini. Tuh kan malah, ya udahlah. Puyeng gua. Astagfirullahaladzim. Udah kena lagi baik kan. Aduh, udah pusing gua. Cabut. Ah, bener-bener tuh kena lagi kan. Duh, aing mah ada-ada aja. Tuh kan, nambah-nambah lagi. Gua masih bisa berdiri, Gur. Apa lu, Hasan? Sini, anjing, maju. Udah. Nggak, anjir. Ini harus, gara-gara si Casper kan jadi kayak gini lagi. Kepala lu urusin lu, bocor tuh, netes lu, otak lu, juga netes lu, opong. Astagfirullahaladzim, San. Kayak gini gak bakal ada kelarnya, San. Lu emang tega, Casper digituin. Casper bocor, cok. Lah kan dia sendiri batu dari tadi udah dibilangin. Mampus lu. Sekarang lu cari masalah lagi, tambah lagi masalah. Bukannya bakal kelar masalah, malah nambah terus. Capek gua anjir.
empuk banget ya. Mampus tuh rasain tuh pala di pohon. Aduh. Urasan sama kontai anjir. Udah lah setengah ada yang nyamperin Casper ada mau gitu. Lah, jejer. Puyeng gua. Yo bom. Udah capek Mas Roy lah, gua puyeng lah. Bodo amat lah gua. Anjir kayak gini terus. Enggak ada habisnya euy. Capek gua anjir. Enggak ada habisnya kayak gini terus anjir. Masalah aja terus. Masalah. Ayo kita pulang. Ayo balik. Eh, salah goblok. Ini motornya si Mosi Molana. Gue salah ngambil, cok. Salah anjir, salah nyokot. Enggak mau. Punya siapa itu? Udah pegang dulu ini susah gua. Enggak mau. Ini. Tai banget. Udah ayo. Capek ngurusinnya. Ya nitip susah. Enggak tahu punya si Maul gua susah bawa motornya soalnya. Nih. Iya, bodoh. Capek gua. Ngurusinnya anjir. Udah yuk balik lah. Ini gara-gara si Casper. Tuh kan ngelibatin masalah jadi orang lagi yang kena kan. Gara-gara cuma nolongin si Casper. Terus dia temen kita nolongin. Malah ujungnya jadi masalah lagi anjir. Ah udah gua pusing anjing, mending balik lah.